Ikan ialah binatang unik yang tinggal di dalam air. Ia boleh dimakan dan boleh juga diperbuat sebagai hobi. Tetapi apa yang kita tak sedar, ikan boleh juga membawa erti lain lagi-lagi buat pengumpul tega ikan-ikan yang berspesies unik, sama ada untuk menjualnya semula ataupun menghiasi suasana rumah dan dilihat sebagai simbol kekayaan. Memiliki ikan cantik dan mahal pasti akan membuatkan korang kaya kerana permintaannya yang tinggi untuk dijual. Tidak kira lah bagaimana korang mendapatkannya, sangat berguna untuk tahu jenis ikan mahal yang semua orang mahu memilikinya. Jadi, jom kita tengok 9 jenis ikan cantik yang membuatkan tuannya kaya. Nombor 9, empurau. Empurau merupakan ikan air tawar boleh dimakan yang paling mahal di Malaysia. Ikan asli dari negara Sarawak ini yang juga dikenali sebagai emas Borneo. Ia terkenal dari segi rasa dan tekstur ni sehingga dikenali di seluruh dunia. Kesukaran ditemui dan kadar pertumbuhan yang perlahan juga membuatkan ikan ini menjadi buruan. Faktor-faktor istimewa inilah yang menyumbang kepada harga tinggi yang mencecah ribuan ringgit. Harga RM1,970. Nombor 8. Rock Iron Butterfly Fish. Ikan ini dikenali dengan jalinan warna yang menarik dan sememangnya cantik. Lagi-lagi kalau disimpan dalam akuarium. Rupa logam dan sirip berwarna unik akan menyerlahkan lagi seri rumah. Harga ikan ini kalau dijual harganya ialah RM11,500. Mahal kan? Tunggu lepas ni. Nombor 7. Australian Flathead Perch. Ikan ini adalah ikan berspesies basslet yang paling jarang dan mempunyai misteri berkenaannya. Ramai pengkaji belum tahu lebih dalam mengenai spesies ni. Tapi ada kajian mengatakan ikan ni boleh membesar sehingga 6 inci dan sebagai remaja ia akan lebih cerah dan oren berbanding yang dewasa. Harga RM21,000. Nombor 6. Grouper Neptune. Cantik tak ikan ni? Spesies ni jarang untuk dijumpai di mana-mana akuarium biasa. Bila korang yakin untuk membelinya, pastikan poket tu tebal tau. Ada yang kata ikan ni lebih mahal kerana sifatnya yang mudah untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan tangki daripada spesimen yang lebih tua. Harganya RM26,000. Nombor 5. Koi. Ikan koi atau juga dikenali sebagai perhiasan berenang di timur. Koi adalah jenis ikan berwarna dari ikan mas yang disimpan untuk tujuan hiasan di kolam luaran atau taman air. Harganya bermula RM50 sehingga RM300,000. Jika ikan koi itu premium grade, harganya boleh mencecah RM35,000 seekor. Kalau bela ni, nampaklah RM35,000 tengah berenang dalam kolam ikan kat rumah tu. Cuk, korang! Apa kata korang tekan button subscribe? Lagi banyak korang subscribe, lagi banyak video kami buat. Kalau dah, jom kita sambung. Nombor 4. Bladefin Basslet. Ha, ikan ni berasal dari keluarga ikan basslet. Sebagai ikan paling kecil dalam senarai ini, selayaknya dia yang paling mahal kalau mengikut ukuran ikan lah. Ia didapati tinggal di lautan sedalam 500 kaki. Harganya RM42,700. Nombor 3. Peppermint Angelfish. Ikan ini berukuran 3 inci dan waktu ni cuma ada satu je Peppermint Angelfish. Pengumpul koleksi ikan spesial macam ini kebanyakannya menawarkan ribuan wang untuk memiliki ikan ini. Tapi pemilik The Waikiki Aquarium di Hawaii tak nak terima tawaran kerana mahukan ikan ini dilihat orang ramai. Harganya RM128,000. Nombor 2. Freshwater Polka Dot Stingray. Yes korang, ini pun dikira ikan juga. Punyai corak polka dot membuatkannya unik di mata manusia. Ia juga memiliki paras harga yang sangat tinggi kerana harus diimport dari negara asalnya iaitu Brazil. Malahan, ikan ini sudah pun dimutasi dan tidak mungkin akan hidup di luar dan memerlukan perhatian penuh dari manusia. Harga RM427,000. Nombor 1. Platinum Arowana. Selayaknya, dia berada di atas senarai. Platinum arowana ini selalu dikaitkan dengan harga yang mahal jika dibandingkan dengan ikan yang lain.
tapi edisi platinum ni lebih mahal daripada versi standard. Dah macam credit card dah bunyinya. Ikan ni juga unik kerana wujud hasil dari mutasi genetik yang jarang berlaku di kalangan spesiesnya. Orang Asia percaya arowana mampu meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan sambil menetralkan anasir negatif. Harganya 1.7 juta ringgit. Ha, macam mana dengan senarai tadi? Susah kan nak terima betapa mahalnya ikan-ikan ni semua? Ikan pun boleh dikumpul dan dibuat perhiasan. Nasib baiklah orang tak boleh. Kalau tak, boleh kumpul mamat Korea. Agak-agak kan ada tak lagi cantik dan mahal dari ikan ni semua? Type pendapat korang dekat bawah. Sila like dan share video kalau korang suka. Jangan lupa untuk subscribe ke Om Viral dan tekan butang loceng notification supaya korang dapat tengok video fresh dari kami. Terima kasih kerana menonton. Bye!